أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما جيدا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. امين امين يا رب العالمين. Tuan-tuan, hormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, adalah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat meneruskan siri kuliah kita dalam kita membicarakan hadis-hadis pilihan Imam Nawawi yang terkenal dengan matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang telah dikupas dan disyarahkan oleh Dr. Mustafa Abdul Rahman. Mudah-mudahan dengan perbahasan ini akan dapat mendekatkan kita lebih kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha kita untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita telah sampai pada hadis yang keempat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang bagaimana penciptaan manusia di dalam perut ibunya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala apabila janin itu berusia 4 bulan maka diutuskan malaikat untuk dituliskan rezekinya, ajalnya, qada dan qadarnya, hidupnya dan matinya. Jadi perbahasan kita telah sampai kepada perkara yang ketiga, kalau saya tak silap, yang mana pada akhir pertemuan kita telah dibahaskan tentang empat kalimah yang ditulis oleh para malaikat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa kita ataupun semasa anak Adam itu berada di dalam kandungan. Perbahasan yang ketiga adalah sehasta sahaja dengan neraka atau syurga. Setelah Rasul menerangkan bahawa seorang manusia telah ditulis empat kalimah bagi perjalanan hidupnya di dunia, maka dijelaskannya pula seorang yang celaka atau bahagia kerana amalnya yang jahat atau yang baik di akhir hayatnya hingga ke hari meninggalnya sampai kepada ketentuannya di akhirat kelak, ke neraka ataupun ke syurga. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa apabila cukup janin itu berusia 4 bulan maka setelah itu dituliskan kepadanya 4 ayat ataupun 4 kalimah ataupun 4 ketetapan, sama iaitu mengenai rezekinya, mengenai ajalnya, amalnya, kesudahan nasib dirinya, bahagia ataupun celaka. Allah Subhanahu wa taala dalam menuliskan qadar ataupun menuliskan ketentuan kepada hamba yang bakal dilahirkan itu telah menentukan sama ada seseorang itu di mana ia akan meninggal, tentang rezekinya, sama ada dia akan hidup miskin ataupun akan hidup bahagia, sama ada rezekinya sempit ataupun luas, sama ada bahagia atau celaka, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara berkenaan
tidak mematahkan ataupun tidak menafikan usaha oleh manusia. Jangan kita sangka apabila Allah dah tulis maka kita tidak ada daya usaha. Nah, itu salah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan qadar manusia dan pelaksanaannya yang dikenali ini sebagai qada, ataupun ada ulama yang memberikan tarifan sebaliknya, qada sebagai ketentuan, qadar sebagai pelaksanaan, tak apalah. Itu hanya perbahasan ulama saja tentang makna qada dan makna qadar. Tetapi yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani bahawa Allah telah memberikan ketentuan terhadap seseorang tentang rezekinya, tentang ajalnya. Cuma manusia diberikan kekuatan, diberikan keupayaan, diberikan daya usaha oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mencari penghidupan, bagi mencari jodoh, bagi mencari ataupun memastikan kesihatan hidupnya dan sebagainya. Itu semua adalah daya usaha manusia yang perlu dilakukan dalam memastikan manusia mencapai apa yang dihasratkan. Allah Subhanahu Wa Taala dah menentukan kepada kita bahawa kata-kata hikmah ulama pun menyatakan bahawa man jadda wa jadda, kan, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasilnya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala dah menetapkan, tetapi manusia diberikan daya usaha. Itu tidak menafikan. Sebab itu kita tidak boleh menyalahkan dan tidak boleh menyerah hanya 100% kepada nasib, hanya 100% kepada ketentuan dan mengatakan ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bahagian ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa seorang manusia telah ditulis dan bahawa akan telah ditetapkan perjalanan hidupnya, bahawa sehinggalah dia ke hari akhirnya itu, seorang itu akan ditentukan tentang celaka atau bahagia kerana amalnya yang jahat atau yang baik di akhir hayatnya hingga ke hari meninggalnya sampai kepada ketentuannya di akhirat kelak, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Menurut hadis tersebut, seorang yang celaka itu dalam masa hidupnya telah beramal dengan amal ahli syurga. Artinya telah melakukan ketaatan dan menjauhi larangan hingga tidak ada jaraknya dengan syurga kecuali satu hasta sahaja lagi, oleh terlampau dekatnya kepada syurga itu, dan tidak ada halangan kecuali ia belum lagi mati, tetapi nasibnya adalah malang kerana suratannya telah lebih dahulu menetapkan yang ia adalah ahli neraka. Lalu berubahlah hatinya, bertukarlah sikap dan corak hidupnya. Kalau dahulu semasa mudanya adalah orang yang soleh, sekarang di masa tuanya adalah orang yang fasik. Dan dalam keadaan yang demikian itu, akhirnya ia mati, mati dalam masa sedang asyik melakukan perbuatan ahli neraka. Kerana ini masuklah ia ke dalam neraka. Hadis ini Rasulullah SAW nak mengingatkan bahawa akhir ketentuan perjalanan kita itu masih lagi menjadi rahsia. Akhir ketetapan ataupun akhir perjalanan kita ni masih menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang boleh manusia lakukan ialah sentiasa berusaha memastikan bahawa dia sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia memberikan peringatan bahawa walaupun kita sekarang ini seolah-olahnya tersedang
sedang apa, sedang beramal dengan amalan ahli syurga, tetapi itu bukan jaminan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berbangga, kita tidak boleh mendabik dada. Aku sekarang ni adalah ahli surau, AJK surau, kan? Itu bukan tiket yang mengatakan bahawa kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana masuknya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan belas ihsan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah daya manusia? Daya manusia adalah untuk sentiasa memastikan bahawa dia selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita, macam saya katakan tadi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa tidak ada jaminan. Menceritakan, Nabi menceritakan orang yang hampir masuk ke dalam syurga tetapi akhirnya hatinya berubah, perangainya berubah, amalannya berubah menjadi amalan ahli neraka. Dan itu adalah suatu yang kita kena sentiasa berhati-hati, sentiasa beringat. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam kalangan orang yang sedemikian. Sebaliknya pula, pada hadis tersebut diterangkan juga hal orang yang bahagia kerana mati dalam amal ahli syurga, sekalipun sebelumnya ia telah banyak mengerjakan perbuatan ahli neraka, tetapi disebabkan perubahan sikapnya dan kelakuannya, maka akhirnya ia dapat memasuki syurga. Berkah pekerjaannya yang baik dan amalnya yang diterima di bahagian akhir dari hayatnya. Begitu juga kita jangan melihat orang yang menurut kita seolah-olah menjadi ahli neraka, dah kita awal-awal kita cop, kita copkan sebagai ahli neraka. Kerana kita tidak tahu di akhir hidupnya nanti dia sama ada dia akan berubah menjadi ahli syurga dengan perbuatannya, dengan taubatnya dan sebagainya. Sebab itu ulama berpesan, kalau kita melihat orang melakukan maksiat, jangan benci orangnya, benci perbuatannya. Jangan benci orang tapi benci perbuatan. Sebab itu kita, dan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada manusia. Ketika mana dalam suatu peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang dan juga dikhianati oleh kaum musyrikin, maka para sahabat pun menyarankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berdoalah agar diturunkan bala kepada kaum itu, diturunkan bala kepada kaum berkenaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku diutuskan bukan untuk melaknat tetapi untuk memberi rahmat. Maksudnya, apa yang kita boleh simpulkan, kita tak boleh benci orang kerana dianya itu sendiri, tapi kita benci perbuatannya, bukan sahabatnya ataupun bukan tuan badan. Kerana pengakhiran kita tidak tahu. Pengakhiran seseorang itu bukan di tangan kita. Dia masih di dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kalau mudahlah kita tengok Abu Talib lah, kan? Abu Talib yang membantu Nabi, yang mempertahankan Nabi daripada penganiayaan ke orang-orang jahiliah, tapi pengakhirannya tidak juga mengucapkan syahadah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu rahsia Allah. Itu rahsia Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan dapat dan berupaya untuk memberikan hidayah kepada orang yang kamu suka, kepada orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Kerana hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik manusia, bukan milik pendakwah, bukan milik para ustaz, bukan milik para imam.
Bukan milik kita sebagai ibu bapa. Yang penting adalah usaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah fastabir 'alayha. Kan? Yang penting adalah fastabir itu. Usaha yang kita lakukan. Allah memerintahkan kita untuk menyuruh kaum keluarga kita untuk mengerjakan solat. Fastabir 'alayha, dan hendaklah kita bersabar dengannya. Maksudnya untuk menyuruh orang yang di bawah tanggungjawab kita melakukan kebaikan itu adalah memang tanggungjawab. Itu memang suatu perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan fastabir 'alayha, dan hendaklah kamu bersabar ke atasnya. Ke atas untuk melakukan tanggungjawab berkenaan. Tapi akhirnya hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bertanya tentang result, tentang keputusan usaha kita, tapi Allah akan mempertanggungjawabkan tentang usaha yang kita lakukan. Itu maksudnya. Melihat kenyataan hadis ini, teranglah bagi kita bahawa akan menentukan akhir hayat dan kesudahan amal ialah suratan atau tulisan kitab yang ditetapkan lebih terlebih dahulu. Seolah-olahnya apa yang sedang dikerjakan sekarang belumlah dapat menentukan atau memastikan natijah-natijah atau kesudahannya. Kerana takdir, keputusan ataupun ketetapan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan diberikan ganjaran sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Sesuai dengan daya usaha, sesuai dengan azam, sesuai dengan tekad, sesuai dengan kesabaran yang kita ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam radio Aikim kebetulan ada slot apa? Slot pukul 6 tadi. Pukul 5 tadi. Slot apa? Apa namanya, Man? Tak ingat. Saya pun tak ingat nama slotnya. Tapi yang disampaikan oleh salah seorang panel lah di Aikim tu, yang menyatakan bahawa Syekh Qadir Al-Jalani menyatakan terdapat 4 jenis sabar. Syekh Qadir Al-Jalani menyatakan ada 4 jenis sabar. Sabar yang pertama adalah sabar di dalam melakukan ketaatan. Sabar yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Dan memang ketaatan itu memerlukan kesabaran. Kan? Kita nak bangun subuh kena sabar. Tahan mengantuk, kan? Sabar dengan panggilan bantal, dengan dakapan selimut, dengan aircon yang dipasang 18 darjah Celsius. Kan? Dahlah tidur lewat malam tadi. Balik lewat dah pukul 10, pukul 11, kan? Cari projek dan sebagainya. Jadi kita bangun subuh kerana kita sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar nak datang ke surau walaupun hujan. Kan? Hari ini hujan, daripada KL hujan sampai ke Shah Alam tadi. Hujan punya dah lebat. Sabar juga. Kerana mengenangkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar menutup aurat, kan? Itu adalah perintah. Sabar mendidik anak-anak, itu adalah perintah. Itu yang pertama. Sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Nak meninggalkan maksiat juga memerlukan kesabaran. Kan? Nak mengelak daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang memerlukan kesabaran. Kan? Nak meninggalkan memakai perkara-perkara ataupun pakaian yang mendedahkan aurat. Kan? Nak main bola, kan? Pakai track suit tak seronoklah. Lari tak laju. Contoh, kan? Lari tak laju. Dan sebagainya. Itu juga memerlukan kesabaran. Nak meninggalkan maksiat.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sabar dalam mendapat ujian ataupun bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam apa tu, menghadapi COVID sekarang ni. Perlukan kesabaran, perlukan keredaan terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemelesetan ekonomi 1998 ya. 99 hari anak saya dilahirkan. Tahun anak saya dilahirkan. Kan? Sabar menerima ujian Anwar Ibrahim kena masuk penjara. Bagi yang menyokong Anwar Ibrahim lah. Tahun 99. Kan? Bulan 9. Tak berapa lama anak saya lahir, Anwar kena penjara. Kan? Tu sabarlah semua tu. Dalam kita menerima ujian bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, siapa boleh teka yang keempat apa? Tadi sabar yang pertama melakukan ketaatan. Sabar yang kedua daripada melakukan maksiat. Sabar yang ketiga apa tadi? Menghadapi bala, menghadapi apa? Menerima bala, mendapat bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar yang keempat, sabar daripada ketika menerima nikmat. Oh, dapat nikmat ni pun kena sabar tuan-tuan ni. Dapat nikmat pun kena sabar. Tidak boros, tidak gelojo, kan, dan sebagainya. Ni dapat peluang tender, kan, kena sabar. Kan? Kena betul-betul kira. Barulah boleh dapat manfaat dan sebagainya. Dapat tender, jangan beli rumah baru dulu. Jangan beli Belfire baru dulu. Kena buat projek dulu. Barulah boleh beli ataupun nikmati keuntungannya. Jadi, kerana kita semua tidak tahu. Kita semua tidak tahu natijah daripada sesuatu perkara. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fasta'inu bis-sabri was-salah. Dalam kita menghadapi ujian, menghadapi nikmat yang tiba-tiba diberikan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fasta'inu bis-sabri was-salah. Pertama kena sabar dulu. Terima balanya baik, terima nikmatnya baik, kena sabar dulu. Tengok dulu. Dan kemudian berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana solat itu salah satu maknanya adalah doa. Solat itu salah satu maknanya adalah doa. Dan di dalam solatlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapat hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Supaya jalan yang kita pilih itu adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau demikian, apakah faedah beramal dan mengapakah bersusah payah berusaha? Tunggu sajalah keputusan takdir. Inilah pertanyaan yang selalu timbul, yang sungguh-sungguh meragukan. Itu bukan apa, budak-budak pun selalu tanya, dah kalau macam itu apa berusaha, kan? Buat apa dah study teruk-teruk, kan? Buat apalah kerja teruk-teruk kalau semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tahu, kan? Tak perlulah kahwin kalau Allah dah tentukan, kan? Memang kita anak dua, tak perlulah kahwin sampai lima. Boleh kahwin sampai lima? Bolehlah, kenapa tak boleh? Satu kemudian cerai, satu lagi kemudian cerai, kan? Contohlah. Tadi cikgu saya datang jumpa saya. Jumpa apa, nak minta cuti. Sekali ni je ustaz, sekali ni je. Saya tak kahwin lagi dah. Dia kata, mana kau tahu kau tak kahwin lagi. Dia minta cuti hari terakhir sekolah. Dia kata, kenapalah kau buat majlis hari terakhir sekolah, kan? Tak boleh ustaz, ini je masa yang ada. Tak apalah, kita baik kan, kita bagilah juga.
Tapi puaslah dia kena sindir kenapa tu padan dan muka. Jadi kalau dah begitu takdir Allah Subhanahu wa taala, jadi buat apa kita berusaha? Kan? Kita dah ditetapkan masa kita berumur 3 bulan 4 bulan sebagai janin tu dah tahu rezeki kita banyak mana, celaka atau bahagia kita dan sebagainya. Jadi itu yang ramai orang tanya. Dan pada zaman Rasulullah pernah juga berbangkit soal yang seperti itu. Sebagaimana yang telah diterangkan Rasul dalam salah satu hadisnya sebagai berikut. Zaman Nabi, para sahabat pun dah timbul persoalan demikian. Bukan zaman kita je. Bukan zaman kita je. Tapi zaman Nabi pun dah timbul. Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidaklah ada seorang daripada kamu melainkan telah ditulis tempat duduknya dari neraka atau tempat duduknya dari syurga. Maka para sahabat pun bertanya, faqalu ya Rasulullah. Mereka pun berkata, bertanya, ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Maka kalau begitu, apakah yang kami, ya Rasulullah, kalau begitu maka apakah kami berserah saja kepada tulisan kami dan kami tinggalkan amal? Kalau Rasulullah, kalaupun Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan sama ada ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Qala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu. I'malu, hendaklah kamu beramal. Fakullu muyassarun lima khuliqa lahu, amma man kana min ahli sa'adah fayasiru li'amali ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli syaqawah fayasiru li'amali ahli syaqawah. Thumma qara'a, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beramallah kamu maka semuanya akan dipermudahkan kepada apa yang telah dijadikan baginya. Adapun orang yang dari golongan bahagia, maka ia akan beramal dengan amal golongan bahagia. Dan orang yang dari golongan celaka, maka ini akan beramal dengan golongan celaka. Sedang orang yang celaka, dalam hadis yang lain diterangkan bahawa orang yang bahagia akan dipermudahkan untuk amal orang yang bahagia, sedang orang yang celaka akan dipermudahkan untuk amal orang yang celaka. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang berkenaan, maka adapun orang yang memberi dan berbakti dan mengakui dengan kebaikan, maka kami akan permudahkan dia ke jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa terkaya dan mendustakan dengan kebaikan, maka kami akan permudahkan ia ke jalan yang payah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berusaha, untuk beramal, kerana kita tidak tahu, itu adalah sebahagian daripada rahsia Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita masuk ke dalam syurga ataupun sebaliknya. Yang penting beramal. Jelaslah dari keterangan ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memperkatakan perkara amal beserta menitik beratkan hubungannya dengan seseorang, kerana amal yang mendorongkan jalan kemudahan, dan kerananya pula akan terbuka arah tujuan dan padanya terdapat sebab-sebab yang menimbulkan kebahagiaan dan kecelakaan. Kerana amal yang baik insya-Allah akan memudahkan tuannya untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pengakhiran yang baik. Dan amal yang buruk akan memudahkan dia untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kecelakaan di hari akhirat.
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa sahaja perbuatan yang kita lakukan daripada kebaikan, maka nescaya kita akan melihat balasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga daripada kemungkaran yang kita lakukan, walaupun hanya sebesar zarah, maka kita juga akan diperlihatkan dengan balasan buruknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena menetapkan hati, kena menetapkan fikiran, kena menetapkan azam untuk kita sentiasa melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu Allah melorongkan jalan yang mudah untuk kita masuk ke dalam syurga, dan menjauhkan daripada melakukan kemaksiatan, keburukan. Mudah-mudahan Allah memayahkan kita daripada masuk ke dalam neraka dan juga balasan buruk Allah Subhanahu wa taala. Kerana mana-mana yang dikatakan oleh Nabi, i'malu, berusaha, beramal. Dan dalam beramal itu tadi, ada yang diterangkan oleh Syekh Qadir Jailani, Abdul Qadir Al-Jailani tadi, kena ada sabar. Dan sabar itu terbahagi kepada empat. Yang penting dalam kita melakukan ataupun menerima apa sahaja, baik balanya ataupun nikmatnya, maka kena fasta'inu bisabri wassalah. Kena sentiasa memohon petunjuk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita terima itu ada kebaikan. Sekarang ni jadi satu isu ni di sekolah-sekolah. Cikgu Kamal mungkin belum dengar kot, sebab dia berada di IPG. Tapi di Kuala Lumpur sekarang ini rata-rata pelajar stres. Khususnya di Kuala Lumpur lah. Di Kelang tak tahu, Ustaz Samsul tu, sebab dia orang Kelang, I orang KL. Di Kuala Lumpur pelajar-pelajar sekolah sedang mengalami stres. Dan yang mengalami stres tu sampaikan apabila didiagnos tu, sampai ke tahap peringkat mesti dirujuk kepada psikiatris. Tak terkecuali sekolah agamanya ke, sekolah tak agama ke, sekolah harian ke, sekolah asrama ke. Sampai orang nak jumpa psikiatris yang bertauliah di hospital, kerajaannya baik, swastanya baik, berbaris. Kenapa? Wallahu a'lam. Perubahan. Dah selesa sangat dengan PDPR, suruh masuk sekolah, jadi stres pula budak-budak tu. Tapi bila kita siasat-siasat, memang antara puncanya adalah terlalu lama duduk di rumah. Bila kita tanya kenapa terlalu lama di rumah, dan terlalu lama ibu bapa membiarkan anak-anak bersama dengan gadget. Ini satu perkara yang kita kena tengok balik lah. Kita masing-masing ada anak. Selangor alhamdulillah lah kan, dah bersemuka semua kecuali budak sekolah rendah. Ada negeri yang masih belum bersemuka sepenuhnya. Bila kita tanya yang bermasalah ini, sekolah saya ada berapa orang tu bermasalah. Dia kata memang dia anaknya kalau di rumah tu dia akan mengurung diri dalam bilik. Kononnya masuk PDPR. Dan bila kita tanya cikgunya, betul dia masuk PDPR. Tapi bila dia berseorangan itu, dia jadi konflik pula dalam diri budak-budak. Itu yang dah sekolah agama tu. Yang hari-hari tahajud tu. Walaupun ialah tahajud dipaksa kan. Tapi tak apalah, saya tahajud tu. Di satu perkara yang menduka citakan lah. Yang menduka citakan dan mengejutkan sebenarnya. Kita tak sangka pula gadget boleh menyebabkan anak-anak kita begitu. Dah tak nak bergaul, tak nak bercakap, mendengar bisikan-bisikan. Ini saya kongsi ni bukan tujuan nak buka aib, tapi nak supaya kita
tengok anak-anak kita di rumah macam mana. Kena ambil tahu. Petunjuknya ataupun dilalah hadis ini, yang pertama menunjukkan kepada asal kejadian manusia dari satu anasir yang sama, iaitu dari air mani, dan keluar ke dunia dari tempat yang sama. Hebat macam mana kita ke, handsome macam mana kita ke, kan, putih macam mana kita ke, botak ke tak botak ke, kita semua keluar daripada tempat yang sama, berasal dari air mani yang sama, dalam keadaan yang sama, sama-sama tidak mengetahui sesuatu. Berdasarkan kejadian yang sama inilah, maka manusia semua adalah satu sahaja tarafnya. So janganlah berbangga-bangga dengan keturunan, pangkat dan sebagainya. Tidak ada kemuliaan dan kehinaan seseorang, sebagaimana tidak ada sebarang sebab baginya memandang ketinggian dirinya dan kerendahan orang lain. Alhamdulillah, kalau yang kaya kita diberikan kekayaan, kalau yang ramai anak diberikan ramai anak, yang baik, yang ramai isteri diberikan ramai isteri, tapi itu bukan sebab kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sentiasa ingat balik kepada asal usul kita yang daripada air mani, yang hina itu, yang berbau itu. Selanjutnya pula, hadis ini menunjukkan kekuasaan Allah dan kebijaksanaannya menciptakan manusia dengan cara beransur-ansur, serta ditetapkan pula garisan perjalanan hidupnya di dunia, supaya manusia itu sedar akan dirinya, mengetahui halnya, faham hakikat hidupnya, iaitu ia diciptakan, dihidupkan oleh Tuhan, serta ditunjuki sebab-sebab penghidupannya. Semua yang kita ada, semua yang kita nikmati itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu manusia kena sering bersyukur. Bersyukur dengan dalam erti kata melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri, sentiasa berusaha untuk memastikan ahli-ahli serta anak pinaknya, kaum keluarganya, untuk sama-sama mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bersyukur namanya. Bersyukur ada isteri, bersyukur ada anak. Kan? Bersyukur dengan cara biar mereka sama-sama masuk ke dalam syurga bersama dengan kita. Akhirnya, supaya ia mengerti dan percaya bahawa Tuhan yang menciptakannya itulah Tuhan yang mematikannya dan akan membangkitkannya kelak dari kuburnya. Kerana kita akan mati, dah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimatikan, dan Allah lah juga yang akan membangkitkan kita daripada kubur untuk kita diperhitungkan segala amal perbuatan yang telah kita lakukan. Dan kebangkitan ini bagi Tuhan tidaklah sukar, kerana apakah sukarnya lagi baginya mewujudkan kembali suatu yang telah ada, sedang dahulu semasa belum ada ia pula dapat diwujudkan. Jadi bukan sesuatu yang payah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh menciptakan kita, mengadakan kita daripada tiada, apatah lagi membangkitkan kita semula setelah kita ada dan setelah kita mati. Yang kedua, menunjukkan bahawa amal seseorang adalah syarat yang menghampirkan kepada balasan yang baik ataupun yang jahat, syurga atau neraka, sebagaimana yang dipahamkan dari hadis berkenaan. Amal kita lah yang akan memudahkan kita untuk ke syurga, dan juga sama ada ia akan menyebabkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawa seorang tiada seharusnya memastikan dirinya masuk syurga kerana kebaikan dan memastikan orang lain masuk neraka kerana kejahatan. Bukan tugas kita untuk mengatakan bahawa engkau akan masuk syurga, aku akan masuk syurga, engkau akan masuk neraka. Begitu, bukan. Itu bukan tugas kita.
Kerana itu adalah tugas dan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita perlu buat, kita beramal dengan amalan kebaikan, menjauhkan diri daripada amalan kejahatan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. So kita berhenti di situ, dan insya-Allah bulan depan kita akan masuk kepada hadis yang kelima insya-Allah. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan saya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini akan memberikan faedah dan manfaat pada kita dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.